Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya akan membahaskan kejutan tak terduga dari dia yang tiba-tiba datang mencari kamu. Okey teman-teman, kita langsung saja ke pembacaannya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang secara tiba-tiba datang mencari kamu. Seperti apa energi dia, seseorang yang secara tiba-tiba datang mencari kamu. Nah, ini di sini teman-teman ya, mungkin ada kondisi di mana seseorang ini sudah cukup lama mendiamkan kamu. Tetapi tanpa kamu duga, secara tiba-tiba dia datang mencari kamu. Kita lihatkan energinya. Wow, teman-teman, a new day. Nah, sudah pasti ya, seseorang yang datang ini, nah, ayam ini teman-teman, seekor rooster ini ya, selalunya akan berkokok dengan begitu kuat banget. Saya menangkap ada keegoisan ya daripada si dia, tetapi detik ini benar-benar ada tekad ya untuk memulakan sesuatu yang baru terhadap hubungan ini. Nah, ini seperti wake up call ya, di mana seseorang ini benar-benar ya ingin selebrasi sesuatu yang baru dengan kamu. Memulakan lagi hubungan kalian dengan nafas baru. Seperti itu ya, saya menangkap gambaran ada nekat yang begitu kuat untuk memulakan sesuatu yang baru di hubungan ini. It's a new day. Nah, hari ini, semalam yang semalam. Ini seperti seseorang yang ingin meninggalkan segala sesuatu di belakangnya dan ingin memulakan sesuatu yang baru. Saya juga menangkap energi beberapa di antara dia ini, teman-teman ya. Orang yang suka bertindak solo, ya. Orangnya mungkin juga ya ada sedikit atau beberapa di antara dia agak suka menebar pesona ya di sini sana, tetapi detik ini seperti mencapai satu persetujuan dengan dirinya sendiri untuk benar-benar berkomitmen dengan kamu. Nah, di kala itu, saya menangkap energi yang suka bebas, berjiwa petualangan dan masih ingin sendiri. Nah, ini mungkin ya hubungan yang sebatas teman tetapi mesra, tetapi ketika kartu ini muncul ya, saya menangkap dia mulai mencapai satu persetujuan dengan dirinya, yaitu untuk memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Nah, ini seperti ada sesuatu yang menyedarkan dia. Nah, teman-teman, orang ini sudah pun tergerak hatinya untuk memilih cinta. Terlihat jelas ya, maka ini ada gerakan hati, kesedaran yang hadir, a wake up call ya, panggilan daripada semesta yang menyedarkan dia dan kini dia mulai memilih cinta. Saya menangkap detik ini orang ini benar-benar ya ingin membuka sebuah lembaran baru dengan kamu. Kita lihat lagi ya. Nah, ini mungkin orang baru, ini mungkin juga orang lama, seseorang yang sudah kamu kenali. Beberapa di antara kalian ya, ini mungkin cinta baru. Tetapi dari tadi saya menangkap ya, memang tidak menutup kemungkinan ini ada cinta lama di sini. Ataupun orang ini sudah kamu kenali. Okey teman-teman, trust your intuition. Saya menangkap orang ini sangat sangat mengandalkan intuisinya. Nah, ketika mendapatkan gerakan hati yang seperti ini, firasat yang cukup kuat, dia mendengarkannya. Dan dia menemukan jalan itu untuk pulang ke kamu. Saya menangkap gambaran ada transformasi ya. Di sini ada gambar kupu-kupu. Setelah dia benar-benar mendengarkan intuisinya, dia merasakan ada gerakan hati untuk mencari jalannya datang bertemu dengan kamu. Perbedaannya, ini sesuatu yang tidak kamu duga kerana kedatangannya ini secara tiba-tiba. Apatah lagi ya, jikalau orang ini mungkin sudah lama mendiamkan kamu. Wow, teman-teman, you are love. Apapun yang terjadi di hubungan kalian ini ya, saya menangkap jikalau dia pergi, jikalau dia cuek ya, jikalau dia mungkin mengalami isu berkomitmen dan sebagainya, jauh di dalam hatinya teman-teman, dia masih sangat menyayangi kamu. Nah, ini perasaan yang dia bawa bersama, apapun yang terjadi ya, ketika kalian jeda, tidak berkomunikasi, dia masih ada perasaan sayang terhadap kamu. Nah, bukan dia saja. Sementara kalian jeda, dia tidak berkomunikasi, dia bisa merasakan dia sangat disayangi oleh kamu. Maka ini ya, ini yang membawa dia ke arah jalan pulang mencari kamu. Seperti itu ya. Teman-teman, saya tidak tahu ya, saya tiba-tiba menangkap satu energi ya. Ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Saya menangkap beberapa di antara kalian di sini ya. Orang satu kampung, teman-teman. Satu kampung itu ya, you guys came from the same area. Datang daripada daerah
suatu tempat yang sama, membesar di tempat yang serupa, dari kampung yang sama ya, beberapa teman-teman, bukan semua ya. Dan saya menangkap gambaran seperti memang ada zaman kanak-kanak di antara kalian. Nah, orang ini mungkin ya, mungkin juga jiran tetangga kamu. Seperti itu ya, yang hadir daripada tempat tinggal yang satu taman teman-teman ya, satu kampung seperti itu ya. Okey, di sini kita ada it's time to rise now. Saya menangkap orang ini benar-benar sudah mengambil keputusan untuk datang secara tiba-tiba dan datang mendapatkan kamu, mengeluarkan kamu daripada situasi yang terperangkap di mana memang tidak ada kepastian, kejelasan dari dirinya sebelum ini. Nah, teman-teman, energi yang saya bacakan tadi ya, awal tadi ya, orang yang hadir satu kampung ini ya, mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Tetapi entah kenapa hati saya tersentap ya untuk menjelaskan itu. Mungkin ada ya yang menarik energi itu kerana ini adalah bacaan umum. Nah, di sini teman-teman, saya menangkap gambaran dia memang merasakan ini waktu yang tepat untuk datang memberikan kamu kejelasan, mengeluarkan kamu daripada situasi yang tidak jelas. Orang ini benar-benar datang secara tiba-tiba dan menarik kamu lagi. Terlihat dengan jelas ya, seseorang yang mulai disedarkan, kemudiannya mendengarkan intuisinya untuk memilih cinta dan kerana merasakan dirinya masih disayangi oleh kamu, masih ada rasa cinta di hatinya, kini dia datang untuk mendapatkan dirimu. Ini jelas ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan under the deck-nya. Wow, ini berbunga-bunga. Saya menangkap gambaran ketika dia datang nanti, akan ada momen healing yang cukup membahagiakan. Sesuatu yang semakin terbuka, semakin jelas dan pantas untuk dinanti-nantikan ya. Saya menangkap di sini teman-teman, momen di mana kalian tidak berkomunikasi, sedang jeda, ini benar-benar memberikan ruang dan waktu untuk kalian benar-benar membenahi diri. Saling healing, saling menarik diri untuk merenungkan apakah ini sesuatu yang kalian berdua inginkan. Nah, saya menangkap ya, ada gambaran berbunga-bunga di sini, di mana ketika dia datang nanti ya, jiwa kamu, hati kamu akan berbunga-bunga. Seperti dipujuk, dirawati, dan benar-benar merasakan kedinginan, kesejukan ya, hati kamu tidak akan panas lagi. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita akan lihatkan lagi. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Seperti apa energi dia? Seseorang yang akan datang secara tiba-tiba untuk mencari kamu. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Teman-teman, be present. Di sini ada seekor anjing. Nah, ada energi kesetiaan. Saya menangkap teman-teman berlandaskan kesetiaan di hatinya. Detik ini, seseorang yang sering hilang-hilangan, tidak pernah ada di saat kamu membutuhkannya, kini be present, akan hadir lagi ke dalam hidupmu. Dia benar-benar hadir untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang perlu kamu tahu. Di sini teman-teman, saya menangkap beberapa di antara dia ya. Mungkin juga hadir daripada lingkaran pertemanan kamu ya. Saya menangkap orang ini mungkin seorang sahabat, seorang rakan, atau mungkin kamu pernah bekerjasama dengan si dia. Yang pasti, saya menangkap beberapa di antara dia di sini ya. Mungkin pernah membantu kamu, atau kamu banyak membantu dirinya. Seperti itu. Kita lihatkan lagi. Seperti apa pula energi kamu ke dia detik ini? Wow, teman-teman. You did it. Ini seperti kartu victory ya. Di mana setelah penantian yang cukup lama, kamu kini berada di puncaknya. Saya menangkap gambaran hidup kamu yang semakin baik ya. Kamu semakin berhasil. Mungkin juga pendapatan kamu semakin bertambah. Dan kamu menjadi seorang wanita, lelaki yang cukup mandiri. Ada yang naik jabatan di sini, mungkin mendapat promosi dan sebagainya. Dan daripada energi lainnya, beberapa di antara kamu mulai mengikhlaskan, bisa melepaskan. Mungkin ada yang mundur, ada yang move on. Beberapa yang lain saya menangkap begitu pasti dan yakin. You did it. Orang ini pasti akan kembali suatu hari nanti. Kamu yakin ya dengan keteguhan di hati kamu ini. Nah, sementara kamu menanti dia, banyak yang sudah kamu upayakan yang semakin berhasil. Kerana kamu yakin dan percaya akan diri kamu sendiri. Kamu berada di puncaknya. Teman-teman, di sini ya, saya menangkap beberapa sio ya. Mungkin ada yang bersio ayam, bersio anjing, ada yang bersio kambing di sini ya. Ada 3 sio di sini. Okey teman-teman, memang tidak ada sio rama-rama ya.
Okey, kita lihatkan di sini. Find your tribe. Nah, di sini teman-teman akan ada pertemuan yang cukup membahagiakan. Sekali lagi, kartu ini menerapkan ya, orang yang sudah kamu kenali. Nah, ini ya energi dari tadi yang saya tarik ya. Beberapa di antara kalian mungkin orang satu kampung ya, ataupun kamu dengan dia ya, dibesarkan di tempat yang sama. Dan saya menangkap di sini akan ada rekonsiliasi, pertemuan yang cukup membahagiakan. Ketika dia datang mencari kamu secara tiba-tiba, saya juga menangkap akan dituruti ya dengan rakan-rakan kamu, rakan-rakan dia yang mungkin akan meraihkan pertemuan kalian. Nah, ini ada momen yang cukup bahagia, momen yang sangat menyembuhkan. Menyembuhkan segala kelukaan di hati kamu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, ciri-ciri orangnya. Kita gunakan kartu ini teman-teman ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang sudah cukup lama mendiamkan kamu, namun kembali mencari kamu secara tiba-tiba. Seperti apa ciri-ciri dia? Kita telitikan lagi teman-teman ya, ciri-ciri orang ini. Queen of Swords, orangnya sangat pintar. Seperti saya katakan tadi, orang yang suka bertindak solo. Orang yang sangat menganalisa. Orang yang cukup tegas, dia tahu apa mahunya dia. Dan saya menangkap gambaran orang ini seringkali sudah mengalami ya rasa sakit hati. Gagal jatuh bangun dalam sebuah hubungan. Beberapa di antara dia mungkin merupakan seorang janda atau duda. Atau kalian berdua ya, seorang janda atau duda di sini. Atau mungkin salah satu ya, satu pihak seperti itu. Saya menangkap dia orang yang benar-benar ya, sering akan memberikan kamu peluang. Peluang kepada orang sekitarnya, tetapi jikalau dia merasakan tidak ada perubahan, dia akan dengan beraninya memutuskan. Orang yang cukup tegas, tetapi di balik ketegasan itu orangnya agak lucu. Begitu ya, saya menangkap seseorang yang cukup berjiwa penyayang. Nah, beberapa di antara dia di sini, seorang janda atau duda, atau orang yang benar-benar tahu apa mahunya. Seperti saya katakan tadi, orang ini lebih mengandalkan dirinya ketimbang orang lain. Akan bertindak solo. Orang yang cukup mandiri, guys. Berdiri di atas kakinya sendiri. Baik dia seorang wanita atau lelaki. Okey, teman-teman, di sini ada Page of Staff. Saya menangkap gambarannya seseorang yang ingin belajar, teman-teman. Beberapa di antara dia di sini ya, sama ada seumuran, ada beberapa yang lain mungkin jauh lebih muda dari kamu. Mungkin ada yang masih belajar di kuliah, atau teman-teman ya, jikalau ini tidak ada kaitannya dengan umur, saya menangkap gambaran ya, orang yang suka belajar, ambil tahu, cari tahu, dan dia sangat suka mencubai sesuatu yang baru. Orang ini orang yang tidak pernah akan bosan jikalau kamu tahu bagaimana untuk stimulasikan hubungan kalian. Saya menangkap ada jiwa keanak-anakan, jiwa yang manja. Nah, orang ini mungkin juga ya, beberapa di antara dia ini dimanjakan oleh orang tuanya. Nah, saya tidak tahu teman-teman, atau mungkin di sini dia mungkin ramai adik ya di bawahnya, seperti itu. Kita lihatkan lagi, di sini ada The High Priestess. Teman-teman, orang ini bukan sahaja pintar ya, bukan sahaja cerdas, tetapi dia seorang yang banyak menutupi segala sesuatu. Ada sisi kemisteriusan dari dia. Dan saya menangkap di sini dengan kemunculan The High Priestess ya. Beberapa di antara dia mungkin ya sedang menghindar, mendiamkan kamu kerana dia cuba seperti, saya tidak tahu ya. Ketika hadirnya The High Priestess, ini ada cinta diam-diam yang hadir dari pihak dia. Dia mungkin sudah lama mencintai kamu dan mungkin ya ketika kalian jeda, perasaan ini semakin menguat. Tetapi kerana dia mungkin juga sedar ya, ini tidak wajar atau tidak mungkin untuk diteruskan, maka dia mendiamkan kamu dan cuba menghindar. Memberikan kamu gambaran yang dia ini benar-benar misterius, sukar ditebak, ketika kamu tanya, banyak diamnya. Tetapi di balik diamnya dia, itu benar-benar penuh artinya. Saya menangkap gambaran orang ini sebenarnya menjawab semua pertanyaan kamu. Ya, apa yang membuatkan kamu curious, penasaran ya, dia sudah menjawab semua pertanyaan kamu, perbedaannya tidak diungkapkan. Nah, kedengaran aneh ya, dia menjawabnya di dalam hatinya. Pengen banget teman-teman ya, jikalau bisa mengungkapkan segala yang terbuku di hatinya kepada kamu. Tetapi dia menyadari konsekuensinya.
Nah, seperti itu ya. Ini kombinasi ke semua kartu ini. Orang yang akan menimbang-nimbang ketika mengungkapkan sesuatu kepada kamu. Dia takut akan terjadi sesuatu yang mungkin akan menghancurkan segala-galanya yang ada. Nah, di sini ada seseorang yang mencintai kamu dalam diam. Hanya dia sahaja yang tahu. Atau menurut dia, kamu juga tahu walaupun tidak diungkapkan. Nah, teman-teman, beberapa di antara dia yang lain, orangnya sangat berpendidikan. Ada yang di sini ya, berpendidikan sangat tinggi. Okey, teman-teman, kamu dapat dua kali kartu page ya. Maka ini sangat menerapkan seseorang yang mungkin ramai adik-adiknya atau dia mungkin ya, orang yang jauh lebih muda dari kamu. Nah, beberapa yang lain, saya menangkap gambarannya seperti di awal bacaan tadi. Ketika ayam ini berkokok, saya ada menjelaskan orang yang dikala itu belum bersedia ke arah komitmen. Nah, di sini teman-teman, orangnya memang belum bersedia ya ke arah komitmen, tetapi dengan kemunculan A New Day, saya menangkap gambaran ada kesedaran ataupun wake up call daripada semesta untuk datang kepada kamu kerana dirinya kini sudah siap. Saya menangkap di sini teman-temannya, orangnya ramai teman-teman. Sangat disenangi oleh teman-temannya, tetapi untuk dia berkomitmen itu akan memakan waktu. Sesuatu yang akan dia renungkan, akan dia pertimbangkan sedalam yang mungkin. Tetapi orang ini orangnya baik teman-temannya. Okey, di sini ada kartu loncat ya. Di sini kita ada Eight of Coins. Teman-teman, kamu tahu mengapa ada isu yang berkaitan dengan komitmen. Nah, kartu ini kartu loncat yang mengindikasikan kartu materi. Teman-teman, dia mungkin mengalami sedikit isu yang berkaitan dengan mengekspresikan perasaannya, melanjutkan koneksi ini ya, tidak terburu-buru mencari kamu kerana ada kendala yang berkaitan dengan keuangan. Walaupun dia sudah bekerja dengan begitu keras, ada beberapa di antara dia kehidupannya pas-pasan sahaja. Perlu benar-benar berupaya ya, berusaha demi mengekalkan kondisi keuangannya. Jikalau dia memang orang yang sangat mengandalkan dirinya, dia tidak mahu ya membebankan kamu, apatah lagi untuk meminta bantuan kamu dari segi keuangan. Seseorang yang suka bertindak solo akan berusaha sekeras mungkin untuk memastikan dia tidak bergantung dengan orang lain. Apabila berkaitan dengan keuangannya, saya menangkap orangnya sangat rajin, orangnya sangat gigih dan orangnya sangat menyusun rencana. Orang yang ada planning ke depannya. Dia seperti seseorang yang sudah mengatur apa yang akan dilakukan sebentar lagi, apa yang akan dilakukan keesokan harinya. Orang yang sudah berencana dan hampir ada ya rencananya tiap hari. Nah, begitu ya, orang yang agak sistematik. Okey teman-teman, di sini kartu yang lain, wow, The Devil. Teman-teman, entah kenapa ya, beberapa di antara dia di sini masih lagi terikat dengan kecanduan-kecanduan yang lama. Energi yang lainnya, saya menangkap ada keupayaan yang cukup luar biasa di mana dia perlu bekerja keras untuk memperbaiki kondisi keuangannya sebelum dia datang kepada kamu. Teman-teman, saya menangkap di sini ada energi frustasi ya. Frustasi kerana mungkin ya kondisi keuangannya tidak kunjung membaik, mungkin ya kemasukan dan pengeluaran itu seperti agak sama, maka sukar untuk menabung. Dan saya menangkap seperti ada kalanya dia seperti sukar mendapat atau mencari waktu ya untuk diluangkan bersama dengan kamu kerana ada kondisi di mana dia ini seperti being trapped with work ya. Terperangkap dalam situasi pekerjaan. Mungkin orang ini bekerja 9 to 5 ya, ada sesuatu yang cukup monoton, maka dia benar-benar merasakan terjebak dalam situasi pekerjaan yang kurang memberikan dia kesempatan untuk meluangkan waktu agar bisa bersama dengan kamu. Nah, teman-teman, saya menangkap dari segi perasaan dia agak frustasi ketika menyedari ya. Beberapa di antara kalian di sini, you did it, mulai mendapatkan kekuatan untuk mengikhlaskan dan pergi daripada koneksi ini. Kamu semakin berhasil. Ketika kamu semakin pergi, semakin mengikhlaskan, dia pula tidak mahu ditinggalkan. Ada energi kemelekatan yang masih belum terselesaikan dan menurut saya bersebelahan dengan Eight of Coins, perasaan dia masih lagi berjalan untuk kamu. Dan detik ini ya, dia seperti tidak bersetuju dengan sikap kamu yang berubah atau kamu yang memutuskan.
Seperti itu. Nah, ini ciri-ciri orangnya. Dan saya menangkap gambarannya, orang ini memiliki hasrat yang cukup besar terhadap kamu. Teman-teman, Eight of Staff, di sini saya menangkap gambaran memang ada tindakan terburu-buru dari dia yang secara tiba-tiba akan datang mencari kamu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kalian detik ini. Apakah kamu menghindar, kamu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kamu semakin berhasil, semakin percaya diri, tidak lagi seperti begitu tertumpu dengan perhubungan yang seperti ini. Kamu mulai seperti mencintai diri kamu sendiri, sementara dia merasakan kalian mungkin ya memang sudah lama tidak berkomunikasi. Maka ada desakan di hatinya untuk melakukan tindakan yang tergesa-gesa, datang secara tiba-tiba untuk mencari kamu. Nah, ini untuk ya mungkin bertemu dengan kamu, berkomunikasi dengan kamu. Kita gunakan kartu yang sama. Okey, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa dia kembali mencari kamu secara tiba-tiba tanpa kamu duga? Kita cuba kupas ya. Mengapa dia kembali mencari kamu secara tiba-tiba tanpa kamu duga? Sesuatu yang benar-benar membuatkan kamu merasakan hairan kerana kamu sudah merasakan berhasil melepaskan dirinya. Okey, teman-teman, Seven of Cups. Wow, teman-teman, sepertinya ya, berlandaskan gambar di kartu ini ya, ada yang seperti kurang sihat ya. Mungkin ada kondisi kesihatan yang tidak membaik dan saya menangkap sewaktu dia berehat, banyak yang hadir di pikirannya. Saya menangkap gambaran ada sesuatu yang ingin direalisasikan dengan kamu tetapi tidak kesampaian. Mungkin kalian ada rencana-rencana yang tertentu ya, mungkin berlibur bersama, bertemu bersama, tetapi ada perubahan yang membuatkan kamu bergerak ke depan tanpa dirinya. Saya menangkap di sini dia benar-benar ya merenungkan kamu, melamunkan kamu untuk merealisasi segala hasrat di hatinya. Ada kondisi yang tidak baik di sini di mana saya menangkap ya, orang ini mungkin sedang sakit. Sakit hati, sakit secara fizikal ketika menyedari kamu bertegas untuk memutuskan. Apapun energi kamu ya, mungkin kamu merasakan di sini kamu sudah cukup disakiti, maka kamu memutuskan untuk tidak berkomunikasi. Wow, di sini teman-teman ya, wow. Looking at the wands teman-teman, ini seperti kacau balau jadinya. Seorang pria yang menarik ya, sekuntum mawar merah untuk dicium. Dan being surrounded ya, dikelilingi oleh wands-wands ini yang tidak tentu arahnya. Seperti wands-wands ini ingin mengetuk si dia ya. Kelihatan agak lucu. Menurut saya, teman-teman, walaupun kondisi sedang kacau balau detik ini, di mana dia merasakan, ya, dia bisa merasakan kamu mungkin sedang menghindari, membatasi diri, ya, tetapi dia tidak mahu melepaskan kamu pergi. Masih ingin memeluk sekuntum bunga mawar ini dan ingin mencium kamu. Saya menangkap walaupun kondisi ini agak sakit, di mana dia mungkin akan dipukul, diketuk oleh one-ones ini, tetapi dia tetap bertahan. Nah, ini teman-teman ya, walaupun dalam kondisi di mana kamu mungkin ya memberikan perubahan, berubah dan menghindar, dia tetap bertahan. Maka jikalau ada energi bertahan seperti ini, maka tidak hairanlah mengapa orang ini akan datang tiba-tiba untuk mencari kamu. Demi apa teman-teman? Demi memenuhi keegoannya. Orang ini keras kepala. Dia merasakan dia bisa, dia mampu untuk mendapatkan atau mengekalkan kamu. Nah, orang ini juga akan menggunakan pertemanan, persahabatan di antara kalian sebagai alasan untuk dia kembali mendekati kamu. Jikalau ini ya, mungkin sahabat baik kamu, your best buddies, your best friend, seseorang yang sudah kamu kenali sejak zaman kanak-kanak lagi. Saya menangkap di sini dia ingin membuktikan yang dia bisa, teman-teman ya, mampu untuk mendapatkan kamu lagi. Orang ini benar-benar ingin melayan, memenuhi keegoan di hatinya. Saya menangkap di sini ya, ada tindakan yang terburu-buru, datang secara tiba-tiba, tanpa pengumuman. Dia tidak akan beritahu kamu. Ya, dia akan bertindak dalam diam dan datang secara tiba-tiba. Ini akan bakalan menjadi satu kejutan kerana orang ini memang sudah cukup lama ya mendiamkan kamu. Ketika kamu diam, dia juga ego, dia juga diam. Maka kedatangannya ini benar-benar akan membuatkan kamu terkejut banget. Okey teman-teman, akhirnya apa yang terjadi? Two of Coins. Saya menangkap ketika dia datang kerana dia ingin menyeimbangkan
energi yin and yang itu. Menurut dia, kamu ini adalah bahagian daripada dia. Kamu lihat di sini ada sepasang kekasih yang memegang, kamu memegang satu koin ini dan dia memegang koin yang lainnya. Dan koin ini perlu disatukan seperti yin and yang. Menurut dia, kamu adalah bagian daripada hidupnya. Maka dia perlu datang mencari kamu untuk mengimbangi energi ini. Saya menangkap ada dua hati yang ingin bersatu dan seseorang ini akan cuba melawan arus. Apapun rintangan yang ada untuk kembali terkoneksi dengan kamu. Kerana dia menyedari, Page of Sword ini menyedari, sudah banyak ya kesempatan yang kamu berikan. Tetapi dia acuh dan tidak acuh. Nah kini, di saat mulai kehilangan kamu, dia menyedari dia perlu melawan arus demi mendapatkan kamu lagi. Ada penyesalan di sini ya, tetapi saya menangkap orang ini ya lebih ke arah melayan atau memenuhi keegoan di hatinya. Teman-teman, Four of Coins. Selama ini tanpa kamu sedari, ini yang dia pertahankan. Tetapi detik ini sudah wujud perasaan insecurity di mana dia mulai merasakan seiring berjalannya waktu, dia mulai kehilangan kamu. Apa yang dia pertahankan selama ini dengan begitu keupayaan yang susah payah ya, cuba mempertahankan kamu, kini seperti tidak lagi berdaya untuk benar-benar mempertahankan kamu di hatinya. Kerana saya menangkap kamu di sini sudah semakin mandiri dan ada yang sudah bertindak pergi. Maka di saat dia mulai merasakan kehilangan kamu. Nah ini teman-teman. Ada kejutan yang tidak terduga. Dia yang datang mencari kamu secara tiba-tiba. Energi yang lainnya teman-teman ya, jikalau saya melihat dari perspektif materi, saya menangkap sesuatu yang dia usahakan. Kini memberikan dia penghasilan yang agak lumayan, berkecukupan. Maka ini memberikan dia keyakinan, mungkin ya teman-teman ya, untuk menampung cost traveling, jikalau dia jauh dari kamu, maka memang ada persiapan dari segi keuangan untuk datang mencari kamu detik ini. Mungkin dikala itu ya, kondisi keuangannya belum baik, seperti itu. Nah, kenapa dia datang mencari kamu secara tiba-tiba? Untuk mendapatkan kesempatan kedua. Setelah banyak mendiamkan kamu, banyak bermeditasi, kini dia menyadari, teman-teman, dengan segala penundaan ini, kamu cukup bersabar dengan sikapnya. Dan dia mulai disedarkan melalui meditasi ini, kamu merupakan bagian daripada hatinya. Kamu merupakan soulmate-nya dia. Maka dia datang untuk mendapatkan kamu, mendapatkan kesempatan baru untuk memperbaiki hubungan kalian ke depannya. Dia mulai menyadari ya, tidak ada orang yang dapat bertahan dengan sikapnya dia kecuali kamu yang banyak give and take, berkompromi dan bersabar dengan perilakunya. Okey teman-teman, ini kartu soulmate ya. Maka saya menangkap gambaran dan di sini ada dua hati yang bersatu. Dia kembali untuk mendapatkan kamu. Queen of Staff. Teman-teman, orang ini masih jatuh cinta banget sama kamu. Dan kedepannya dalam waktu dekat ini akan ada tindakan yang pasti. Ada keberanian yang hadir di hatinya untuk benar-benar beraksi datang mendapatkan kamu. Mungkin juga ada rombongan teman-teman ya. Tanpa kamu ketahui, si dia mungkin ya berbincang dengan keluarganya. Ketika dia tahu ya, kamu mungkin masih single, mungkin ada rombongan secara ramai-ramai yang akan datang melamar kamu. Apakah ini kemungkinan? Yes, kerana ini merupakan kejutan. Sudah pasti ini tidak akan terjadi jikalau kamu tidak pernah atau tidak mahu mempercayainya. Now, believing is seeing. Ketika kamu positif, kamu percaya, kamu secara otomatis memanifestasikannya. Tetapi jikalau kamu tidak percaya, sudah pasti ini tidak akan berlaku untuk kamu. Saya menangkap gambaran ada rombongan ya, seperti rombongan melamar kamu dari pihak keluarganya. Seperti itu ya, mungkin keluarganya yang hadir. Nah, ini bakalan menjadi kejutan yang langsung tidak kamu duga, yang datang secara tiba-tiba. Nah, ini teman-teman ya. Baiklah teman-teman, zodiak yang terkuat terlihat di sini. Datangnya daripada zodiak Cancer ya. Ini cukup mendominasi. Zodiak Cancer, saya rasa ini hanya ada satu major arcana di sini ya, iaitu zodiak Cancer teman-teman. Sorry guys, di sini ada The Devil. Maka Cancer dan juga Capricorn ya, ini cukup mendominasi. Cancer and Capricorn, yang peliknya ya, mungkin kamu di sini Cancer, dia Capricorn, atau dia Cancer, kamu Capricorn. Nah,
ada ya, ada energi itu. Nah, energi lain yang turut hadir di sini ada Libra, Leo, Aries, Aquarius, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Virgo, Cancer, Capricorn dan juga Sagittarius. Ya, teman-teman, tiga major arkana ya yang mendominasi adalah Cancer, Capricorn dan juga Sagittarius. Dan juga zodiak-zodiak yang sudah saya sebutkan tadi. Okey, teman-teman, kita cuba lihatkan apakah zodiak ini akan berulang atau mungkin menarik energi zodiak lainnya. Okey, teman-teman, Leo sudah ada Leo tadi ya. Scorpio memang sudah hadir. Dan di sini memang sudah ada Capricorn. Maka ini menerapkan lagi ke arah zodiak ini. Dan di sini ada Gemini. Okey, guys, ini mungkin zodiak kamu. Ini mungkin zodiak si dia. Okey, teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Apa yang sebenarnya dia inginkan dari kamu? Seseorang yang datang secara tiba-tiba, datang mencari kamu. Apa keinginan terdalam di hatinya dia? Kenapa dia datang secara tiba-tiba untuk mencari kamu? Apa yang dia inginkan? Okey, teman-teman, kerana menurut dia, dia sudah lama menghilangkan diri atau kamu di sini sudah lama mendiamkan dia. Ada kondisi ghosting ya, di mana kamu menghilangkan diri atau dia yang lebih menyerap diri. Maka di sini dia merasakan ini situasi yang sudah cukup lama perlu diakhiri. Mungkin kamu atau dia sudah cukup lama ya menghabiskan waktu duduk di atas sofa kamu di rumah. Maka ini adalah momen yang tepat untuk bertemu. Ini sesuatu yang ingin dia akhiri ya. Okey, teman-teman, saya menangkap seseorang yang akan menemukan cara. Ya, dia merasakan seperti kamu ini bijak, teman-teman. Kamu ini cukup cerdas untuk mendapatkan dia. Dia merasakan kamu menggunakan taktik yang cukup hebat untuk merealisasikan sebuah aksi dari dia. Dan ini berhasil ya. Apapun taktik yang kamu gunakan, ini benar-benar berhasil membuatkan dia bergerak datang ke arah kamu. Maka kerana kebijaksanaan kamu di sini berhasil, kerana kamu lebih sudah mengikhlaskan dia, tidak mengekang dia, maka kini menjelaskan mengapa ada kebutuhan di hatinya untuk datang mencari kamu. Nah, kebijaksanaan kamu ini sudah berbuah manis ya. Okey, teman-teman, saya menangkap detik ini ya. Kedepannya nanti, nah ini teman-teman, ini memang sudah kamu rasakan. Orang ini ada kalanya suka bermain mental victim. Saya menangkap lebih ke arah di mana jikalau dia menyedari kamu sudah pergi ya, dia akan playing mental victim untuk meraih simpati kamu. Memang sudah tidak ada cara lain. Jikalau dia ingin ya mendapatkan cinta kamu lagi, dia akan cuba taktik yang seperti ini agar bisa mendapatkan simpati, empati kamu untuk mempertimbangkan dirinya kembali. Saya menangkap gambaran ya, seseorang yang mungkin tidak menyadari atau tidak mengakui yang dia salah dan dia akan datang bermain sebagai mental victim. Di mana di sini dia akan cuba meraih simpati kamu. Ini yang akan dia lakukan. Energi yang lain walaupun meraih simpati kamu, saya menangkap gambaran dia akan datang meminta maaf. Meminta maaf ya, seperti seorang anak-anak kecil yang kerinduan akan ibunya. Nah, ini di sini ada faktor anak juga, teman-teman. Saya tidak tahu ya apakah dia seorang janda duda yang ada anak atau ini mungkin anak kalian jikalau ini energi mantan. Dan saya menangkap ya jikalau dia seorang yang tidak bertanggung jawab. Ketika dia datang secara tiba-tiba, saya rasa dia akan meminta maaf dengan kamu, anak kalian, di mana dia mungkin ya gagal untuk menafkahi, menjalankan tanggung jawabnya. Ini yang akan dia wujudkan. Akan ada pelukan yang hangat terhadap kamu dan juga anaknya. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini yang akan dia wujudkan ke depannya nanti ketika dia datang mencari kamu secara tiba-tiba. Okey, teman-teman, apa yang ingin dia bicarakan ke kamu di saat dia datang ketemu kamu nanti? Apa yang ingin dia ungkapkan? Finally, teman-teman, ya, akhirnya dia menggerakkan keberanian di hatinya untuk mengungkapkan ini. Apa saja ya, kita dengarkan. I have karmic debts that need to be paid before I can come back to you. Menurut dia, teman-teman, dia memakan waktu yang cukup lama ya. Kerana ada ikatan karma dengan seseorang yang lain yang belum selesai. Ini mungkinnya karmic relationship dengan orang masa lalunya yang perlu dia selesaikan sebelum dia bisa datang kepada kamu. Rejecting you was protecting myself. I was being selfish.
sebenarnya ketika dia mereject kamu, ini adalah kerana dia ingin memproteksi dirinya. Dia takut. Mungkin orang ini orang yang takut direject, takut ditolak. Kerana saya ada menjelaskan tadi, dia sering banget dilukai, gagal dalam satu hubungan. Maka dia takut membuka pintu hatinya dengan sepenuhnya. Maka mencintai kamu dalam diam. Hanya dia sahaja yang tahu. Tetapi tidak pernah diungkapkan. Kerana dia takut direject, teman-temannya, demi memproteksi dirinya, dia diamkan sahaja. This situation has become very difficult for me to manage mentally. It is draining me. Beberapa yang lain, ini saya menangkap energi yang berbeda ya. Mungkin hubungan kalian ini hubungan yang agak sukar untuk dilanjutkan. Mungkin banyak perbedaan, mungkin juga bersegi-segi, banyak halangan, banyak rintangan, dan menurut dia, ini sangat menguras tenaga. Maka dia perlu menarik diri untuk benar-benar melihatkan peluang apa yang kalian miliki ke depannya. Dan dia mengakui di sini ya, kondisi yang seperti ini bukan saja akan melelahkan dia, malahan akan sangat menguras tenaga kamu. I am distracting myself to avoid thinking of you. Teman-teman, orang ini sering mengarahkan segala tenaganya ataupun fokusnya ke arah pekerjaan agar dia tidak sering-seringan memikirkan kamu. Nah, ini setelah tidak tertahankan lagi, dengan secara tidak terduga, dia secara tiba-tiba datang mencari kamu. I'm finally seeing my worth, yet I still feel unworthy of your love. Nah, di sini ada sense of insecurity ya. Dia merasakan seperti kamu ini pantas dicintai, tetapi dia ini tidak pantas untuk mendapatkan kamu. Bahwa kamu ini berhak memiliki ya, orang yang lebih baik dari dirinya. Nah, di sini ada sense of insecurity dari dia. Maka menjelaskan mengapa banyak penundaan di hubungan kalian. Pengakuan yang lain. I have things going on in my life that require my full attention. Dia mengakui, teman-temannya, ada kalanya dia tidak memprioritaskan kamu. Nah, ini yang membuatkan kamu bertindak untuk pergi. Kerana banyak fokus utama atau beban di dalam hidupnya yang perlu dia lakukannya atau utamakan. My mask keep me safe. Nah, ini ya, orang yang berpakai topeng. Orang yang memakai topeng dan menurut dia, topeng ini akan benar-benar menyelamatkan dia. Meletakkan dia dalam posisi yang aman, posisi yang selamat. I need to fake my feeling. Kata penghujungnya, dia sangat mencintai kamu tetapi malangnya, dia terpaksa denial dan menepikan perasaan ini. Apakah hubungan kalian ini ya? Ada banyak perbedaan, sukar untuk diteruskannya, banyak kendalanya, halangannya ya, membuatkan ada situasi yang seperti ini. Tetapi dalam diam, dia akan menarik kamu seperti menarik bunga mawar tadi, memeluk dan mencium kamu. Walaupun dia menyadari, dia tidak bisa memiliki kamu di sini. Teman-teman, orang ini ya, ada kekuatan untuk datang mencari kamu ya, kerana ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Dia sudah cuba menahan di sini. Tetapi ini seperti tidak membantu dia. Maka dia perlu merealisasikan sebuah tindakan untuk benar-benar pergi atau melanjutkan hubungan ini ke depannya bagi kalian hubungan yang memungkinkan. Ya, jikalau tidak ada kendala, tidak melibatkan orang lain, ya, saya menangkap seperti ada rombongan yang bakalan melamar kamu. Okey, teman-teman. Kita lihat ya. Saya akan ambil yang sebelah kanan. Dan saya akan singkirkan bahagian depan ini. Baik teman-teman, huruf yang hadir ya, ada huruf O, B, H, E, M, P, W, K, I, T, C, G, Z, X, U, S. Nah, mungkin di sini ya, ada beberapa di antara kalian yang mungkin tinggal di US atau berdealing dengan seseorang dari US, begitu ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Dan sebagai kata-kata penutupnya, ingin saya sampaikan bahawa dikejutkan dengan sebuah pertemuan itu sangatlah indah. Namun bagian terindahnya adalah kamu bahkan tidak mencari saat dia menemukanmu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.